Sebelum ini hanya sekadar kabar angin. Namun hari ini, Mehmet Durakovic sah meninggalkan Pera FC atau Bos Gaurus. Pengumuman itu dibuat pengerusi jawatan kuasa belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Khairul Syahril Mohamad dalam sidang media petang tadi. Keputusan untuk menamatkan kontrak tersebut adalah atas permintaan Durakovic sendiri yang ingin pulang ke Australia atas urusan keluarga. Penamatan berkuat kuasa 19 Februari lalu. Dan urungan ini telah berjalan selama lebih satu minggu dan pengurusan Ahmad Mohamati pendirian Mehmet yang memilih untuk kembali ke Australia. Ianya merupakan satu keputusan yang amat sukar dan amat berat untuk kami putuskan dan pastinya ianya satu kehilangan yang besar kepada pasukan. Jadi saya mohon maaf kepada lagi sekali kepada seluruh penyokong pasukan Negeri Perak atas perkara yang berlaku ini. Kekosongan ini akan diisi bekas pengarah teknikal dan pengendali sementara Kuala Lumpur United KLU, Chong Yi Fat. Yi Fat sebelum ini juga pernah menjadi penolong jurulatih pada musim 2011 hingga 2013 dan 2017 kepada mendiang Karl-Heinz Weigang. Beliau juga merupakan bekas pemain Perak bagi musim 1981 hingga 1983 dan 1986. Sementara itu, Durakovic, 56 tahun, membuat keputusan itu selepas 5 tahun membimbing pasukan Perak. But have to be honest, the last year with COVID hasn't been easy for me. Last year I've been by myself without my family. It was a bit hard. And again this year. So look, at the end of the day, mentally, physically, and also family discussions, I think it's time for me to head back and look after my family. Khairul Syahril turut mengumumkan Rizal Naizali dilantik sebagai ketua eksekutif dan pengurus pasukan Perak FC berkuat kuasa 10 Februari. Pengurusan juga mengesahkan Perak 2 akan menyertai Liga Premier Malaysia pada musim ini.